Apa maksud doa tidak diterima jika sedang bermusuhan? Musuh macam mana? Ustaz, sebab saya ada beberapa orang yang sedang benci, serang saya benci disebabkan personality dan attitude mereka yang sangat annoying. Bermusuhan ni, dia kita salah faham. Musuh ni apabila kita nak putus silaturahim, itulah musuh. Kalau kita tak suka perangai dia, maka kita menjauhi dia. Itu bukan bermusuh. Itu bukan musuh. Kita dengan jiran kita yang 40 belah sana, belah sana ada 40 jiran, belah sini ada 40 jiran, yang 40 tu kalau dia dia duduk rumah tinggi, kat atas 40, kat bawah 40, tu jiran dia. Jiran yang 40 hujung sana daripada rumah dia, dia tak tegur dah 2 tahun dah. Dia tak jumpa dah 2 tahun dah. Jiran yang ke 40 belah sana, jiran yang ke 40 sana dah tak jumpa 3 tahun. Jiran yang kat depan 40 kat sana, dia tak jumpa 7 tahun. Jiran yang kat belakang sana 40 rumah yang ke sana, dia tak jumpa dah 6 bulan. Bukan bermakna dia tak jumpa tu dia gaduh. Tak jumpa, tak jumpalah. Kenapa? Tak nak cakap apa, malah lah. Malah lah. Itu bukan bermusuhan. Begitu juga, dia tak berapa minat orang, tak berapa suka personality orang tu, dia duduk menjauhi orang tu. Itu bukan bermusuh. Itu nama menjauhi lah. Tak ada masalah. Jangan salah faham. Itu bukan bermusuh. Dan dia kata dia benci. Tak perlulah benci orang. Cuma jauhkan diri aja. Yang saya benci disebabkan personality. Tak suka. Benci tu tukar. Tak suka personality dia yang sangat menyakitkan hati, cakap sindir-sindir. Lepas tu cakap tak ada respect kat orang, cakap tinggi-tinggi suaranya. Orang cakap baik-baik, dia cakap tak baik dengan orang ni. Cakap lah elok-elok, asal tengking-tengking. Contoh kan. Jadi kita pun menjauhkan diri. Itu bukan musuh. Musuh ni kita nak putus silaturahim. Maksudnya macam mana? Kita tak nak, kita tak nak putus silaturahim. Terus Engkau aku. Kalau dia tegur, kita pergi gaduh dengan dia. Tak boleh tegur aku. Kau jangan tengok aku pun. Ha, itu betul story. Menjauhkan diri, tak ada apa-apa. Jauhkan diri. Dengan orang-orang toksik macam ni. Istilah dia panggil orang toksik. Orang toksik ni kita tak boleh ada sekeliling kita. Bagi setengah orang lah. Bagi saya tak boleh. Saya kena duduk dengan orang toksik. Sebab saya pendakwah. Bila kita pendakwah, kita kena duduk dengan orang toksik lah. Sebab siapa yang nak selamatkan toksik tu? Jadi kita tak kira. Dia setiap orang dia berbeza lah. Dia punya cara dia. Jadi orang-orang yang tu, dia kata dia nak menjauh-jauh lah. Saya tak boleh. Saya kena duduk dengan orang toksik. Sebab saya nak tarik dia kan. Kalau tidak, siapa nak selamatkan dia? Takut dia soal kita pula nanti. Jadi kalau orang tu toksik, buat apa nak duduk kat toksik? Nanti kan kena keracunan nanti kan. Jadi terus duduk jauhkan, menjauhkan diri, biarkan dia. Itu tak nama bermusuh. Itu tidak nama bermusuh.